Lumayan, seperti yang ada di judul, kali ini aku bakal mix and match dress lama aku buat dijadiin outfit yang lagi kekinian banget. So, buat kalian yang setelah nonton video ini suka, jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini. And also, hit the notification bell supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan langsung aja ke item yang perlu dipersiapkan. Oke, yang pertama ini pastinya harus ada dressnya dulu. Ini aku ada 3. Ini dulu waktu belum berhijab ya teman-teman. Dan yang kedua ini ada tas. Sebenarnya buat apa, variasi aja sih, buat biar lebih nggak polos gitu. Dan yang ketiga ini ada manset dan juga hijab, disesuaikan sama dress kalian aja. Yang keempat ini ada belt. Yang kelima ini ada rok. Sebenarnya karena dress itu kan selutut kan ya, itu kan kependekan, kalau pakai legging itu terlalu nggak sopan gitu kan buat yang berhijab. Dan yang terakhir ini ada heels. Jadi kayak gitu item-itemnya, aku yakin kalian di rumah ada, jadi nggak perlu bingung, nggak perlu beli, cukup pakai yang di rumah aja. So langsung aja ke mix and match-nya. Oke, yang pertama ini aku pakai manset putih dan juga rok pleatskirt warna putih. Dan langsung aja aku tumpuk pakai dressnya gitu loh teman-teman. Dan untuk sepatunya ini tuh pakai heels biasa gitu. Sedangkan hijabnya ini hijab kotak Paris biasa sih, kayak Saudia gitu yang warna hitam, karena itu favorit aku banget. Dan untuk tasnya ini tuh tas rotan kayak gitu, bukan tas rotan ya, pokoknya tas yang dianyam gitu loh teman-teman. Ini aku matchingin aja sih karena warnanya coklat, jadi aku pakai tas ini. Benar-benar ini lucu dan elegan banget sih menurut aku. Lanjut yang kedua ini aku pakai dress batik gitu, bawahannya aku pakai rok tutu warna hijau. Untuk hijab, manset dan juga heelsnya tuh masih sama ya teman-teman. Dan di sini aku tambahin belt yang warna hitam. Ini aku beli di Shopee, harganya cuma Rp1.400 aja. Pokoknya barang yang aku beli di Shopee bakal aku kasih linknya di description box, so kalian harus cek. Bisa dilihat ini bener-bener tambah cantik dan gak polos banget. Dan untuk tasnya ini tas shoulder bag kroko yang warna hitam yang aku review kemarin. Bener-bener cantik kan. Ini tuh kalian bisa manfaatin barang-barang atau pakaian-pakaian yang ada di rumah dan gak perlu beli terus. Tinggal pintar-pintar kalian aja untuk mix and match-nya. Tiga, di sini aku pakai dress chiffon. Untuk manset dan juga rok pleatskirt-nya ini yang warna putih ya, teman-teman. Untuk hijab dan juga heels-nya tuh masih sama. Di sini aku tambahin belt yang warna hitam yang tadi itu biar kesannya gak polos-polos banget, karena dari dress-nya sendiri ini tuh dress-nya modelnya nggak begitu heboh dan juga nggak bermotif, so biar lebih variatif aja. Dan di sini tasnya aku pakai metallic croco bag, udah aku review juga. Dan bisa kalian lihat di sini, ini tuh elegan banget buat acara semi formal, ini cocok banget. Apalagi yang suka outfit yang feminim, ini bener-bener cocok dan recommended banget. Jadi kayak gitu mix and match-nya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan see you on my next video. Bye-bye.